Welcome back to my snot ya. Are you ready? Oke, kembali lagi dengan saya bermain Icarus, Rider of Icarus ya, dari Valov server Thea ya, atau bisa bilang C. Oke, saya bakal kasih tahu cara dapatin mon bintang 3 ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada saya ada mon bintang 3, 3 biji ya. Ini monnya bagus banget. Kalian bisa lihat di sini. Ini monnya ya guys ya. Dan ada yang lain juga ini. Ini gratis dapatnya. Oke, ini mon bintang 3. Ini baru bintang 3 ya. Ada bintang 4 juga. Itu yang legend ya. Dan ada ini juga. Emangnya bisa terbang ya. Keren nggak tuh? Memanjakan mata banget ya monnya ya. Oke, langsung saja. Saya kasih tahu cara dapetin mon bintang 3. Syaratnya pertama adalah kamu harus level 133 ya. 133. Kalau sudah level 133, kalian bisa ke Parnachos. Atau bisa ke map Redwood ya, dan ini kota pertamanya di Parnachos. Dan kamu ke sini langsung dekat portal di sini, port shrine ini. Kamu ada NPC di sini akan ada voucher thread ya. Ini ada tanda tanya ya, warna hijau. Kalian bisa ambil misinya di sini. Di sini ada misinya, nama misinya itu Elite File Enemy is File Enemy ya. Misinya itu kill defeat Hakanas atau Parnachos World Boss. Ini ibaratnya WB ya, WB. Dan kita dikasih SP 100 uang 1 gold, dan di sini Hakanas voucher ya yang berwarna ungu ya. Kita lihat hadiahnya di sini, Hakanas voucher shopnya adalah ada bermacam-macam hadiahnya. Di sini ada Tector, Renew Tector ya, bermacam-macam hadiah ya. Banyak Rizka Rasha Wipon, ada senjata juga di sini. Ini Wipon ya, equip ya. Ada 2 slot. Ini kalau kalian mau ambil equip bisa di sini. Dan kita langsung ke konsol mobile ya. Di sini ada Heroic Seal Stone ya. Ini buat nge-seal mon bintang 3. Dan di sebelahnya ini legendary Seal Stone, ini buat nge-seal mon bintang 4 ya. Jadi itu perbedaannya. Dan kita lihat di sini kita ada Heroic Familiar Book ya, Hakanas Parna ya. Jadi inilah yang saya ambil ya. Mon dapetin mon bintang 3-nya, kalian cukup selesaiin misi daily-nya ini dari NPC Guard Art. Dan kalau sudah selesai lapor dan dapat vouchernya 1 biji. Kamu bisa nukarin Heroic Familiar Box ya. Itu hadiahnya bakal acak. Semuanya bintang 3 ya guys ya. Pasti bintang 3. Dan di bawahnya ada Clawing Heroic Mars Lucky. Ini kayak Mars buat nangkap mon ya. Jadi ada Mars buat nangkap mon. Monster-monster yang tipe bintang 3 kayaknya. Dan di bawahnya sini ada tipe legend ya, Mars tipe legend, dimintanya 30 biji. Dan di seberangnya juga excited. Oh, ini di map PVP ya kayaknya. Dan Elora Centaur Legendary, ini Mars buat mon level 4 ya, bintang 4 ya guys ya. Dan ada skill book juga di sini, ada skill book dimintanya 20. Ada Rider Epic dan macam-macam lah ya. Saya kurang tahu juga ini isinya apa, belum pernah saya ambil. Saya cuma kasih
caranya dapetin Mon bintang 3 ya. Jadi kita langsung saja ke bosnya, WB-nya ya guys ya. Saya sarankan kalian langsung saja teleport ke sini kalau kalian udah main. Kalian bisa langsung ke teleport ke Farlak ya, Farlak. Jadi kita di sini di Redwood ya, Redwood. Dan kita langsung ke Farlak ya guys ya. Oke, kita langsung di udah nyampe di Farlak. Kita langsung ke yang warna hijau itu. Ke tempat bos Asuram ya. Asuram guys. Asuram ya. Ini nggak boleh terbang, jadi kita pakai mon yang berjalan saja di darat ya, pakai mon yang di darat. Oh, jadi kita nunggu di sini spawnnya WB Asuram ya guys ya. Jadi kalian kalau nggak ada spawn dia, jadi kalian harus tunggu ya sampai dia spawn. Kalau ada bosnya WB-nya, world bossnya itu, kalian harus party ya, atau nggak ngikut-ngikut orang yang mukul-mukul itu, cuma satu kali coel aja udah, intinya bosnya mati. Jadi itulah, sebentar ya, saya cari dulu Asuramnya. Oke, sini ada bosnya langsung ya guys ya, kita langsung hajar saja. Duh, kena pusing ya. Jadi kita harus sabar, itu hiternya dari luar ya. Oke. Kita kasih buff dia. Oh, nice. Jadi misi kita sudah kelar ya. Kita lihat di sini pojok sebelah kanan ya, udah kelar. Kita langsung lapor saja. NPC-nya. Oke, saya sudah di depan NPC Geart ya. Kita langsung saja lapor quest-nya ya, guys ya. Oke, langsung kita tukarkan yang ini sebelah kanan ya. Ke sebelah kiri ya. Kita klik kanan saja, langsung ada box-nya di sini. Oke, let's go. Langsung saja kita gacha. Kita dapat yang bagus, guys. Kita lihat di sini. Oke. 1 2 3 let's go. Wow, dapat apokalips ya guys ya. Halo. Bagus nih modnya guys. Langsung saja kita coba. Jadi kalau kalian udah dapat modnya, kalian langsung klik kanan saja. Klik confirm. Dan kita langsung dapat dan kalian pencet Y. Ini saya karena saya minimash. Caranya minimashnya adalah kayak gini, pencet Y dulu terus pilih ini mesh ya, dan kita pindahin dulu. Oh, nggak bisa pindahin ya. Pindahin dulu ke sini, dan kita pakai ya, guys. Ya, wow, ngeri nggak tuh? Apokalips ya, guys. Ya, kuda apokalips, oh, mantap ya. Oke, GWP. Dapat kuda kita guys. Jadi itulah ya cara dapetin mon bintang 3 gratis, cuman daily tiap hari saja. Tiap hari bakal dapetin mon gratis ya. Mon bintang 3 ini lumayan bagus ini monnya, energinya, kelebihannya energinya lama habisnya, ada efek skillnya juga di sini, ada efek, ada skillnya, ada efek-efeknya juga. Ada kelebihannya lah ya. Jadi itulah, kalau kalian suka dengan video saya tutorial cara dapetin mon bintang 3, bisa kalian like. Kalau kalian tidak mengerti bisa komen di bawah ya guys ya. Jangan lupa di subscribe dan di share. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di next video Ikarus. Bye bye.